hari ini Perjaka 30 bersama Koalisi Pejalan Kaki, kita berjalan kaki bersama dalam memperingati Hari Pejalan Kaki Nasional yang ke-10. Bahwa sama-sama kita punya semangat yang sama, yaitu agar trotoar menjadi milik pejalan kaki dan trotoar ramah untuk pejalan kaki. Tadi rutenya dari Lapangan Irti, kemudian kita transit sebentar di halte Departemen Kementerian Perdagangan untuk kita berdoa sebentar bagi korban pejalan kaki pada saat yang lalu kecelakaan. Setelah itu kita memutar di Tugu Tani kembali ke Irti. Hari ini bersama Perjaka 30 Gembira, kita mengadakan kegiatan ngelup jantung ibu kota, yaitu berjalan kaki bersama menuju 10.000 langkah, ya. Di mana hari ini bertepatan dengan 22 Januari 2022 adalah sebagai Hari Pejalan Kaki Nasional. Untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat, lapisan masyarakat untuk tetap bergerak, jangan mager, tetap melangkah untuk bisa menjadi masyarakat yang aktif, dan kita tetap mengedukasi publik untuk tetap tertib berlalu lintas dan juga bisa mengurangi polusi udara dan pencemaran udara dengan aktivitas berjalan kaki sehari-hari, di mana itu menjadi kebutuhan kita bersama. Ayo jalan kaki, kurangi polusi.